Kalau menurutku ya, kalau aku dipilih mau menang M1 atau SEA Games, aku masih milih mau menang SEA Games. Karena apa? Karena pertama tuh ini apa? SEA Games pertama SEA Games pertama bagi para gamers kan. Kemungkinan kalau kita dapat emas, kita tuh bakalan dikenang terus gitu loh. Dan hati kecilku bersedih. Wow, mantap kan aku kan kalau cover lagu kan emang. Jadi kau lagi dibully netizen nih? Aku mah nggak peduli, bukan bully sih. Kayak mereka ya, mungkin mereka benar juga. Aku kayak apa salahnya mereka menyampaikan aspirasi mereka dan apa yang dia lihat ya nggak apa-apa. Bahaya ini nanti netizen pada baperan. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Kecewa atau kau inginkan yang baru? Ini gua mau klarifikasi gua sama Teguh nih biar netizen tuh tidak. Emang wan itu nggak respect sama Teguh? Enggak, kau jangan buat fitnah cok, coba jangan buat fitnah cok. Bahaya ini nanti netizen pada baperan. Enggak, gua tuh sumpah waktu itu gua tuh udah salaman sama Teguh sebenarnya itu harusnya gua udah salaman, cuman gak disorot mungkin. Enggak sih lupa, pokoknya gua udah pernah salaman sama Teguh. Tapi waktu itu tuh aduh gimana ya, gua tuh pokok intinya tuh gua tuh bukan mau buat kayak gitu guys ya. Gua tuh gak tahu sih, gak lihat atau apa, gua juga gak tahu. Pokoknya saat itu tuh gua tuh lagi sambil ngomong juga, jadi tuh gak kelihatan sama Tegunya. Jadi intinya gua sama Teguh tuh bukan niatnya gua mau apa ya, gak ngerespek sama Teguh, bukan. Aku tuh malah lebih respect ke Teguh malah. Kalian nggak percaya, gue tuh satu kamar sama Teguh, malah gue minta satu kamar sama Teguh biar gue tuh dapat kemis sama dia. Masa gue ada capek-capek ngumpul kemis sama dia, nggak respect dia, nggak mungkin lah pastinya. Tapi ya terserah kalian nilai gimana, mau bilang promo tuh ya itu tanggapan kalian nggak apa-apa. Jadi kau lagi dibully netizen nih? Aku mah nggak peduli, bukan bully sih. Kayak mereka ya, mungkin mereka benar juga. Aku kayak apa salahnya mereka menyampaikan aspirasi mereka dan apa yang dia lihat ya nggak apa-apa. Maksudku aku cuma mau nyampaikan aja kalau aku sebenarnya nggak ada niatan kayak gitu loh. Dan kalian bilang aku bilang kayak kalian dia bilang aku tentang juara udah sombong sekarang, enggak, aku nggak pernah ada niatan mau sombong sama sekali, sumpah nggak bohong. Kartel lorek? Udah balik mereka soalnya. Baru jalan telah dilewati. Meski ada. Yang dulu tak begitu lagi, takkan aku ulangi. Jangan dulu engkau berpaling. Try to keep up. Ku ingin dirimu menjadi milikku bersama ku mulai hari ini. Untuk cinta yang lain.
try to keep up. Your team destroys a turret. Dan di sini pun kalau menurutku ya, kalau aku dipilih mau menang M1 atau SEA Games, aku masih milih mau menang SEA Games. Karena apa? Karena pertama tuh ini apa? SEA Games pertama SEA Games pertama bagi para gamers kan. Kemungkinan kalau kita dapat emas, kita tuh bakalan dikenang terus gitu loh. Kayak mau dikenang sama negara gitu. Kan M1 juga pertama di dunia, Bang. Enggak, ini kan masalah kalau M1 kan para gamer saja yang tahu, Rek. Kalau SEA Games ini semua orang tahu kalau kita tuh pernah dapat emas gitu loh. Makanya aku tuh benar-benar mau juara. Anjir. Datang enggak, Rek? I could forget the past. Celakanya hanya kaulah yang benar. Hanya yang benar-benar memahami luka berkidang hilang kepada pun kau semua. Cukup banggakan. Our turret has been destroyed. Wow, mampu kata if only I could forget the past. Oh, celaka. Aku tak mengerti apa yang kau rasa. Aku tak bersalah tentang SEA Games. Tapi kalian menghujat diriku yang baik hati dia. Dan hati kecilku bersedih. Wow, mantap kan aku kan kalau kau pernah kan? Emang aku harus menang. Nyanyi Wan, iya. Apa. Embah ruku sadari. Ada lagi kesempatanku. Bisa bersamamu. Tahu bagaimana kemana pun kau yang paling kau cinta. Tercintaimu di hidupku di kamu. Try to keep up if you can. Pertama mencela ini, Wan alay baperan setegi baca aja lo aja yang baperan. Gua nggak baperan tuh. Gua kan mau kualifikasi aja biar kalian tuh nggak salah paham sama aku gitu. Semoga akan datang keajaiban seperti yang kau pun tahu. Aku mencintai Teguh lebih dari yang kalian tahu. Meski kalian tidak tahu sama sekali. Wow. Hanya ucong juga, iya mucok. Ucok.
Ukok. Ukok. Kalau orang Filipina bilangnya ukok, bukan ucok.